Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terup to date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terup to date mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang lagi berbicara bahasa Turki nih. Ayu Ting Ting sangat cantik sekali, seger banget ya. Aduh dudu, Ayu Ting Ting semakin cantik dan semakin mempesona. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan berita yang kedua di sini ada Ayu Ting Ting lagi main TikTok nih sama anak tersayangnya Bilqis Humairah Rajak. Direpost dari akun Instagram pribadi milik Ayu Ting Ting, di sini menuliskan, "Nah, jangan males woi, hahaha. Mau enak aja, kagak mau usaha." Di sini Ayu Ting Ting lagi bermain TikTok ya bersama Bilqis. Lucu banget deh, Bilqis sudah bisa menirukan apa yang Ayu Ting Ting lakukan. Saya selalu untuk Ikis tersayang. Lihat raut wajah Ayu dan Ikis yang lagi senyum membuat hati Mimin semakin semangat. Semangat juga untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis Humairah Rajak. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat juga nih TikTokan Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi, pasangan yang fenomenal di TikTok. Artis dan asisten yang selalu kompak dimanapun berada. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting dan Krishna Fahrezi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu bisa bersama ya. Jaga terus Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.